bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saudara-saudari muslim hadirin saudari sekalian yang berbahagia, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-79 dari surah Taubah. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Golongan yang mencela para pemberi dengan sukarela dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak mendapatkan saing kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu mengejek mereka, Allah pun mengejek mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Dalam fasa yang kita lihat di sini, la yajiduna illa juhdahum, maksudnya difahami, mereka tidak mendapati sesuatu yang bersifat material untuk mereka nafkahkan selain daripada kemampuan jasmani mereka, iaitu tenaga mereka. La yajiduna illa juhdahum. Kata juhud ini dia sudut bahasa berarti kemampuan, artinya bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu baik dengan tenaga ataupun fikiran sampailah letih. Maksudnya berarti sumbangan tenaga dan fikiran yang merupakan satu yang diakui sangat berharga oleh Quran dan tidak kurang nilainya dari sumbangan harta benda. Jadi saya ingin memberitahukan para sahabatnya ada berbagai kategori. Ada yang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf, ada yang kaya seperti Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah dan sebagainya. Ada yang miskin dan zuhud seperti Abu Zar yang pernah kita kisahkan tentangnya. Ada yang bersifat dengan sifat zuhud seperti Abu Hurairah. Ada yang sangat miskin dan fakir tetapi tetap juga zuhud, namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi sakhirallahu minhum, sakhirah ni maknanya kata Muhammad Mutawalli Syarawi, tafsir Syarawi, mengejek adalah pemalasan yang setimpal atas ejekan mereka. Ejek Allah SWT ni bukan sahaja merujuk kepada anam adamu ridha, tak ada ridha Allah SWT, bahkan uqubah, hukuman Allah pun datang juga. Jadi orang munafik ni mengejek. Jadi ejekan mereka ni adalah kerana rasa tidak sedap hati, rasa dengki, rasa hasad kepada umat Islam yang telah berderma, di kalangan mereka berderma separuh daripada dua gantang yang dipulihnya. Ada yang segenggam sahaja, ada yang banyak seperti Abdul Rahman bin Auf yang kita kisahkan, 40 uqiyah emas ataupun 4,000 dinar daripada milikinya untuk agama Allah SWT. Berbagai-bagai. Saya ingin mengatakan sekalian, orang gaji bersedekah ni kita ingatkan kepada mereka satu hadis Nabi SAW, ma min yaumin yuslihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaquluna ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma ati munfiqan talafan. Dalam hadis sahih muttafaqun alaihi daripada Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, tiada satu hari pun hamba-hamba Allah memasuki waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Seorang berilah kepada yang suka menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik daripada apa diinfakkan. Seorang lagi akan berdoa, ya Allah, siapa yang kedekut hancurkanlah pemilikannya. Itu sebab kita ni kalau ada wang tak sedekah, harta kita akan makin hari makin luput, makin hilang barakahnya. Saya lihat dalam surah Az-Zariyat, Allah SWT menceritakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun اخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. Jadi manhaj pola berfikir orang-orang beriman ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa dalam syurga dan juga mata air yang banyak. Mereka mendapat apa yang mereka lakukan di dunia dahulu dan keadaan ihsan, waktu malam kurangnya tidur untuk bangkit bertahajud, waktu sahur mereka beristighfar, dalam harta mereka hakun lisa'i wal mahrum. Kata Muhammad Tawri Syarawi, Allah gunakan nakirah di sini tanpa dimausufkan, wa fi amwalihim haq, dalam harta mereka ada hak untuk orang yang minta dan orang yang tidak memperoleh apa-apa. Allah tak sebut di sini hakun maklum,
Kalau maklum dah jadi zakat, zakat ni kita telah bincangkan 1/40 dari pemulihan kita terhadap perniagaan dan sebagainya. Tapi orang beriman dia dah faham anugerah Allah SWT daripada ini mesti ada peruntukan untuk dikembalikan. Hakun hak. Ada orang minta, ada orang tak minta. Kita dah jelaskan kriteria tahap manusia yang beri di sisi Allah SWT ni, jadilah golongan yang pertama. Mereka tidak menunggu permintaan itu diajukan, dia melihat saja dia sudah faham. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Hadis ini saya ingin mulai kerasian hadis yang kita bacakan tadi. Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan. Beri yang rajin bersedekah ni ganti keberkatan, berilah yang pemalas dan kedekut itu hancur pada hartanya. Ada sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi daripada Abu Umamah. Ya bani Adam, innaka in tabzul fadl khairul laka wa in tumsikhu syarul laka. Wahai anak Adam, kalau kamu beri kelebihan hartamu pada orang lain lebihannya, maka itu baik bagimu. Kalau kamu menginfakkannya, kamu menyembunyikannya, kamu menyimpannya, dia menjadi jahat untuk dia akan menghancurkan kamu. Itu juga dalam satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda merupakan hadis kursi, anfiq unfiq alaik, anfiq unfiq alaik. Keluarkan nafkah wahai manusia, aku akan memberi kepada kamu ganti. Ada orang kadang-kadang dia faham, kita beri harta kita habis, lepas tu tak nampak jadi kaya pun. Lagi-lagi penilaian kita pada kekayaan, pada benda material. Padahal sebenarnya maksud hadisnya lebih dalam. Ganti yang Allah gambarkan di sini pada balasan bukanlah dari sudut harta semata-mata. Dia barangkali berupa kebaikan, kebahagiaan dalam keluarga, kecerdasan anak-anak, keselamatan daripada penyakit-penyakit, kesihatan, keberkatan, mencukupi walaupun sedikit. Jadi sekarang ini mereka pasal, janganlah kita ukur pada julat, barometernya, kayu ukurnya balik-balik di sudut, banyak, sedikit, besar, kecil, cantik, hodoh, itu dia yang kita nilai. Sebenarnya hati Allah SWT ni beri macam-macam. Balasan Allah SWT ni lebih tinggi martabatnya dan tidak terbatas kepada rezeki yang bersifat material semata-mata. Hanya orang yang arif saja yang faham. Rezeki yang bersifat ruhi ini nilai yang lebih halus, lebih kekal daripada rezeki bersifat material yang dilihat di mata asal kita. Jadi timbangan Allah dan Rasulnya dalam mengukur segala sesuatu tidak seperti timbangan kita yang kita ukur oleh bahasa dunia yang kita temui. Cuba sedang lihat dalam ayat 38 surah Yunus. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dan kurnia Allah rahmatnya, hendaknya itulah mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lagi dalam surah Syura Allah menggambarkan ayat 20, man kana yuridu harfal akhirati najid lahu fi harfi wa man kana yuridu harfal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang hendak keuntungan akhirat, kami tambah keuntungan itu baginya. Nazib lahu fi harfi, nazib lahu fi harfi, kami tambah. Siapa yang hendak keuntungan dunia, maka kami beri kepadanya sebahagian keuntungan dunia dan tiada satu bahagian pun untuknya di akhirat. Jadi yang boleh kemaksudian itu sebab kita kena nilai dari perspektif orang beriman dalam masalah berinfak, jangan kedekut. Orang-orang kafir ni Allah SWT hina mereka dengan menahan berbagai-bagai perkara, kebahagiaan hilang, rezeki yang banyak nampak sedikit, hati susah. Salah satu bentuk malasan Allah SWT kerana ejekan lakukan ini adalah kita dah bincangkan dahulu kisah tentang Abdullah bin Ubay. Kita dah kisahkan tentang Abu Amir yang anaknya bernama Hanzalah. Mereka semua menjadi anak-anak yang taat kepada Allah sebalik daripada apa yang mereka harapkan. Ini semua menyusahkan hati mereka akhirnya. Jadi saya ingin rahmati dan dikasih Allah sekalian. Kuliah yang dahulu kita dah bincangkan lanjut detail tentang Abdul Rahman Auf. Lagi Abdul Rahman Auf ini yang sempat saya temui dalam kisah-kisah, dikemukakan tentang perjuangan beliau, perspektif beliau dalam kehidupan. Abdul Rahman adalah seorang yang sangat hebat imannya. Itu sebab bila Sayyidina Uthman bin Affan mencadangkan dia untuk menduduki tahta menjadi khalifah selepas kematiannya nanti, Abdul Rahman telah berdoa kepada Allah SWT dalam semayangnya di antara raudah, dalam raudah Nabi. Saya kalau pergi ke Mekah, bacalah terlebih dahulu buku yang bertajuk Madinah, Kelebihan dan Sejarah. Bacalah buku bertajuk Mekah, Kelebihan dan Sejarah. Dua buku ni menyempurnakan perjalanan kita ke Tanah Suci. Hadiahkanlah untuk ibu ayah kita yang ada di sana.
agar membaca dan memahami perjalanan ibadah yang kita kerjakan. Tempat-tempat di sejarah selain ada tempat-tempat mustajab doa digambarkan di sini, bergambar. Tambahan oleh penulis, pernah berada di sana untuk satu jangka masa yang panjang, belajar dan mengajar. Kejutan yang insyaAllah banyak, tulis oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Hafizahullah. Madinah, kelebihan dan siarah. Makkah, kelebihan dan siarah. Baca Zain, hayati fakta ini kemukakan di situ supaya perjalanan kita lebih bermakna. Jadi Abdul Rahman Auf ini telah duduk di antara raudah dan raudah Nabi, di antara mimbar dan juga makam Nabi SAW, dan berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kalaulah ini yang telah dikenaki oleh Osman dan ia membahayakan agamaku, maka ya Allah matikanlah aku. Tak sampai 6 bulan lepas itu, kata Imam Az-Zahabi dan kitabnya Siyar Alamin Nubala, maka mati ajal datang menjemputnya. Dia tidak mahu jadi khalifah. Tapi sebelum dia sakit, dia mati pada zaman Sayyidina Osman Affan radhiyallahu anhu, sebelum Ali. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah pun memujinya dengan mengatakan bahawa dari riwayat daripada At-Tabarani bahawa, dan juga Abu Nu'aim dalam Al-Hilya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata apabila mendengar kewafatan Sayyidina Abdul Rahman Auf ini, izhab ya Ibn Auf faqad adrakta safwaha wa sabaqta ranqaha. Pergilah kamu wahai Abdul Rahman, kami reda dan sayang kepada kamu, kamu telah memperoleh kebersihan kejernihan Islam itu dan kamu mendahului sebelum ianya keruh. Cantik sekali Abu Abdul Hasan Sayyidina Ali karamallahu wajhah di sini. Saya Abdul Rahman punyalah seorang memiliki sifat dermawan yang cukup hebat, iaitu beliau telah pun mewasiatkan agar diberikan kepada sahabat-sahabat yang pernah terlibat dalam pertempuran Badar setiap seorang sebanyak 400 dinar. Jangan lupa saya, 400 dinar ni kalikan dengan RM600 ataupun kurang sedikit pada hari ini. Antara yang turut diberinya lah Osman, padahal Osman pun seorang yang kaya. Osman menerima juga pemberian tersebut bersama-sama kerana pemberian daripada seorang sahabat yang amat berkat kehidupannya menerusi doa Nabi SAW. Kalau kita ni orang ada harta pun, orang ada harta yang saleh bagi pada kita, barang kita ambil. Kerana pada pemberian orang saleh ni ada keberkatan. Ta'amu salihin fihi syifa'un wa fihi barakah. Makanan orang saleh lebih-lebih lagi, kerana dalamnya ada syifa, ada penawar kepada penyakit dan padanya ada keberkatan. Jadi kita sahaja membawakan kisah Al-Asyara Ahadul Asyaratil Mubasyari Nabi Jannah ini untuk saya faham. Saya seorang dari 10 yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah SAW. Saya minati lah saya kisah perniagaan orang saleh berupa sahabat seperti ini. Kalaulah kita dapat kaji, kita ada seminar, kita kursus, kita kaji, dan akhirnya kita dapat merumuskan sesuatu agar menjadi panduan kepada umat Islam pada hari ini. Walaupun orang-orang kafir memiliki berbagai-bagai bentuk perniagaan yang mereka usahakan dengan berbagai-bagai seminar, psikologi yang mereka adakan, ternyata yang daripada Islam ini mengatasi jauh lebih baik daripada apa yang di sisi mereka. Pada peluang saya, doa dalam moga-moga dapat saya menulis kisah perjuangan, kehidupan, perniagaan, beberapa perkara dalam satu ini melibatkan individu yang telah pun diberitahu Nabi SAW tempatnya dalam syurga Allah ini yang dicemur oleh munafiqun. Saya ingin rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Abdul Rahman ini seperti yang telah kita gambarkan, berdoa kepada Allah SWT supaya terkeluar daripada menjadi khalifah. Bahkan beliau berkata, kalaulah kamu letakkan pisau di atas leherku, kemudian kalian kelak aku sampai menusuk ke dalam dada, tembus di sebelah sana, lebih baik daripada aku menjadi khalifah memegang jawatan politik. Inilah hakikat seorang lelaki yang kaya pada jiwanya, kaya kehidupannya untuk Allah SWT. Kekayaan yang memilikinya tetap meletakkan dia salah seorang daripada tokoh yang zuhud. Zuhud dari menerima jawatan politik dan zuhud pada harta yang memiliki itu semuanya diserahkan untuk agama Allah SWT. Pada tahun ke-32 Hijrah, beliau pun mengembuskan nafas yang terakhir. Lalu sebelum itu, umum ini Aisyah radhiyallahu anha telah memberikan usul kepadanya agar dikebumikan berhampiran dengan Nabi SAW sama dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi ada dua jawapan daripada Abdul Rahman. Yang pertama, wahai umum ini bukan saya tolak, tetapi saya pernah dengar Nabi SAW sabda tempat ini khas untuk Nabi Isa AS apabila beliau diutuskan ke bumi nanti untuk menjalankan misinya yang selalu kita gambarkan pada akhir zaman laku perkara ini.
Islam yang baca tentang zaman ni baca kitab Hari Kiamat Sederikat karangan Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, cetakan pusaka Imam Ibn Kasir. Satu daripada kajian yang paling menarik dan paling tepat pada khidmat saya tentang fasa-fasa berlakunya hari kiamat. Selain itu, Abdullah bin Auf ini, sahabat yang kaya raya ini, tetapi bersifat dengan sifat zuhud juga, memang telah menjanjikan untuk sahabatnya dengan ikrar yang setia bernama Aslam bin Maz'un. Aslam bin Maz'un ini salah seorang daripada sahabat Ansar yang amat disayangi oleh Abdul Rahman. Mereka ni sangat rapat, sangat intim, sangat close. Maka kata Abdul Rahman, kalau aku mati dahulu, engkau dikumikan di sebelah aku. Jawapan Aslam dia, dulu pula engkau mintalah supaya dikumikan di sebelah aku. Rupa-rupanya orang Saleh ni nak dikumikan pun dekat sulah menyebelah sebelah. Ya Allah, begitu sekali kedudukan mereka ini. Lihat, Allah SWT menguji orang seperti Abdul Rahman ini mesti firmannya dalam surah Al-Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alayhim wala hum yahzanun. Golongan yang melanjutkan harta yang pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka lakukan itu dengan perkataan membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit dan tidak pula menyinggung, menyakiti orang lain. Maka mereka mendapat pahala di sisi Allah dan tiada kegangan untuk mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. InsyaAllah nanti kita akan lihat ayat-ayat infak ini banyak berulang daripada surah-surah Al-Quran Karim. Repetition yang berlaku ini, tekrar yang berlaku ini mengandungi mesej yang tertentu sebagai motivasi untuk kita melakukannya. Dan kita telah lihat dalam hadis yang lalu, Allahumma ati munfiqan khalafan, berilah kepada orang yang beri itu ganjaran pahala yang banyak. Dan yang senarai ini kemukakan menunggu satu-satu doa dan adab petua murah rezeki jauh hutang. Ada saya nyatakan kelebihan sedekah, buku yang saya tulis bersama dengan Dato' Siti Nurbahyah Hafizahullah ini mengandungi petua panduan untuk seorang mendapat keberkatan rezeki umur dan harta. Itulah saya baca kelebihan sedekah dan nyatakan di situ. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.